Selamat datang di bumi. Ini kalau wedding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Selamat datang di Bumi Janari Goes to Japan. Oke, habis dari Harajuku sekarang kita akan lihat Totoro, yang selimutnya favorit Ari. Nah, kalau di Jepang memang jarang sampah-sampah, jadi sampah-sampah kita selalu bawa kresek bawa sendiri, nanti kita buat di hutan. Oke. Lanjut perjalanan dari Harajuku Street kemarin, hari ini Ari, Mama, Baba, dan Bindi bakal mengunjungi salah satu museum animasi terkenal di kota Tokyo. Namanya adalah Museum Ghibli. Perjalanannya cukup jauh nih, jadi kita menggunakan mobil untuk sampai ke sana. Yuk, ikutin! Iguzo! Dia suara apa deh, Rete? Dino deh. Ada suara Dino. Ding dong, ding dong, ding dong. Mau telepon dong sama adek boleh? Ding dong, ding dong. Selamat. Halo, assalamualaikum. Siapa di situ? Ari. Ari, Ari yang mana ya? Kan saya nelpon, saya nggak tahu kali yang mana. Ada yang sekolah di mana ya? Di sekolah di Cipaganti. Oh, Ari, Ari punya mama nggak? Ari punya mama? Ya, Ari ya tidur. Ya udah deh, assalamualaikum. Sesampainya di Museum Ghibli, Ari sampai kaget. Ternyata antriannya panjang banget. Karena ternyata museum ini membatasi jumlah pengunjung yang datang per tahunnya, yaitu sekitar 650 ribu orang saja. Dan beruntung sekali Ari bisa masuk ke museum ini, karena katanya gak gampang loh untuk masuk ke sini. Sekarang kita menuju ke Museum Totoro Ghibli. Ghibli. Dan katanya susah banget buat dapetin tiket ke tempat ini, harus ngantri berbulan-bulan dan jatuh kita dapat. Kita lihat kayak gimana ya. Dengar ya. Oh. Iya teman-teman, karena selama di dalam museum tidak boleh mengambil video dan membawa kamera, jadi Ari cuma bisa kasih lihat di area luar museum saja ya. Intinya di dalam museum itu diceritakan bagaimana awal mula sejarahnya dari Studio Ghibli, dari mulai film kartun pertamanya sampai yang terbaru, termasuk kesukaan Ari, Totoro. Pakai pop.
airnya habis. Kamu mandi. Lagi. Makan apa, Ari? Dobel. Masuk ke Ghibli Museum. Tapi yang dicari langsung kafe, soalnya penuh. Turun naik tangga boring. Apa coba, ada apa di balik rambut Bapak, di topi Bapak? Jangan Ari. Ari. Aduh. Taksi, Bu. Sekarang. Selamat datang Mori Channel. Dari kamu. Punya aku. Ali. Selamat datang di bumi. Setelah selesai mengitari area museum, sebelum pulang, Mama mengajak Ari melihat salah satu pohon yang terkenal di Jepang. Nah, ada yang tahu nggak pohon apa? Iya, betul sekali. Namanya pohon sakura. Oke, beres. Udah jalan di museum Ghibli-nya. Tapi emang nggak boleh ada kamera di dalam karena memang untuk masuk ke sini tuh lumayan susah, jadi kayaknya bikin eksklusif banget gitu. Ini sebulan sekali dibuka tiketnya. Nah, di dalam keren banget sih. Jadi sejarahnya dari Studio Ghibli, pertama film kartunya apa, sampai hal-hal seru lainnya. Bunga dalam bahasa Jepang adalah hana. Jadi, kalau bahasa Jepangnya bunga sakura, sakura no hana. Indah sekali ya ternyata pohon sakura itu. Ayo deh kita foto-foto dulu. Karena waktunya sudah hampir malam, akhirnya Mama dan Baba mengajak Ari menuju hotel untuk beristirahat. Nanti kita bisa ketemu lagi, ya? Tapi agak curang nih. Di saat Ari disuruh istirahat, Mama, Baba sama Bindi katanya mau kulineran. Waduh, jadi pengen ikut Ari. Tapi Ari sepertinya terlihat sudah kecapean. Kira-kira mereka mau jajan apa ya? Nah, tonton sampai selesai ya. Siapa tahu bisa jadi referensi menu buka puasa. Kata Teh Prilly, ini salah satu mochi terbaik, mochi strawberry. Dari kemarin kita makan, cuman katanya kurang. Ini best in town. Best katanya ini best in town. Best of the best. Teh, bareng. Udah. Serius. Sebenernya. Dian, let's go. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enggak terlalu manis. Enggak terlalu manis, lembut ya. Strawberry-nya lembut, segar. Mochinya lembut. Enak. Tanpa Ari lagi ngantri ramen paling enak tuh Tokyo Raya. Ya, ngantri banget. Namanya apa? Agari. Tapi itu Agari ramen. Agari ramen. Ini ngantri. Kita udah hampir 3 jam. Enggak dong. Bye-bye. 15 menit juga. Wow.
datang dan ternyata ini wangi troffle. Wangi banget. Jadi beda, wanginya tuh beda dari ramen-ramen yang pernah kita coba. Sekarang kita cobain ya. Kita kocek. Dan kita coba dulu kuahnya. Mau ngelain-ngelain. Gak ada sih yang pernah aku rasain kayak gini, gak ada. Alhamdulillah, ini enak banget punya. Kalau makan-makan apapun gitu suka pakai saus sambal atau bubuk cabai gitu. Tapi ini saking enaknya kayak terlalu sayang buat dikasih pedes-pedesan, kan udah enak banget. Takutnya kalau dikasih bubuk cabai jadi ngerusak atau ngerubah rasanya. Kalian kalau ke Jepang harus kesini sih. Harganya 1.500 yen. 150 ribu kali ya. Gimana teman-teman? Menyenangkan sekali kan? Terima kasih banyak ya yang sudah menonton episode Bumi Janari hari ini. Spesial Ghost to Japan. Di episode selanjutnya, Ari mau kenalin sama teman yang seusia Ari yang ada di Jepang. Namanya Akari. Kira-kira Akari bisa bahasa Indonesia nggak ya? Oke deh, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!